Red bodies inside, go Africa. Red bodies on you, go Africa. And this is Samburu, go Africa. Red bodies alright, go Africa. Red bodies inside, go Africa. You're a chimpanzee, go Africa. From the Zimbabwe. Hi guys, welcome back to my kitchen. Lagi ngemil nih guys, ngemil kacang rebus. Enak guys, namanya bakwan jagung. Enak, lapar guys. Lagi hujan di luar, gerimis. Jadi pengen yang ngemil mulu. Oke, tapi di sini aku tidak akan membahas bagaimana cara membuat kacang rebus dan bakwan jagung. Tapi di sini aku akan membahas bagaimana cara membuat ini guys. Cara bagaimana cara membuat chocobol yang rasanya endulita mantula lalili, rasanya renyah, kriuk-kriuk, boleh dicoba. Aku pilih yang kecil aja guys, kenyang gue ini. Cuma kasih tester aja sama. Oke, nih rasanya guys. Kriuk banget, enak, anggulita. Ini aku habis berapa ini guys, kue ini. Coba, pipi gue ketembem guys. Oke guys, enak banget. Wangi lagi, wangi coklat. Oke deh guys, kita langsung aja, tidak usah berlama-lama. Langsung bikin ke dapur aku. Dan ikuti step by step-nya. Jangan skip-skip. Oke, guys. Ikuti step by step-nya. Stay tuned. Check it out. Bakwan lagi, guys. Gemuk-gemuk deh gue. Nah, ini dia, guys. Bahan-bahannya. Sudah aku siapin nih. Oke, ini ada 10 gram rice ball. Dan ini ada coklat putih sebanyak 50 gram. Dan untuk hiasannya ada meses berwarna kuning. Untuk meses boleh diganti warna ya guys, tergantung selera. Oke, ikuti bagaimana cara membuatnya. Stay tune. Ini guys, sudah aku siapin nih loyang. Pertama kita akan siapkan dulu ini cupnya. Kita taruh di atas loyang seperti ini guys. Nah seperti ini guys. Kemudian kita sisihkan dulu. Guys, kita siapkan nih mangkok. Kemudian kita isi dengan air panas. Nah, seperti ini guys. Kemudian kita masukkan coklatnya. Kita aduk sampai meleleh ya guys. Nih. Seperti ini guys. Nih sudah meleleh semuanya nih. Kemudian kita masukkan rice ball-nya guys. Kita aduk seperti ini. Kegedean mangkuknya, guys. Oke deh.
Ini guys, kita aduk. Duh, tadi udah aku angkat nih. Tidak on, guys. Intinya coklat dan rice bolnya sudah tercampur seperti ini. Oke, sekarang kita waktunya untuk menyimpan ke dalam cetakannya. Kita akan ambil 1 sendok teh, guys, maksudnya. Kemudian kita masukkan ke dalam cupnya seperti ini. Nah, seperti ini, guys. Harus hati-hati ya, guys, karena cupnya kecil. Nah, seperti ini. Kemudian kita taburi atasnya dengan meses. Nah, seperti ini, guys. Buat biar manis-manis dikit gitu. Nah, kemudian kita tuangkan kembali. Nah, seperti ini, guys. Hasil jadinya seperti ini, guys. Cantik kan? Oke deh, guys. Kita akan memasukkannya ke dalam toples.